Malaysia 2. Lepas 6 pusingan, mereka agak struggle. Dan tadi juga, kalau kita lihatkan dari pasukan Malaysia 1 pada waktu ini. Yuhai jatuhkan sebuah belt. Tembakan yang cantik daripada Yuhai. Dua batas tinggi telah pun ada untuk Malaysia. Satu melihatkan Demigod dari belakang. Satu tembakan berterusan. Jumper. Situasi yang lebih selamat. Namun ketika ini. Wow! Jumper. Rakit tiba. Tetapi mereka akan terbang. Hanya jatuh di tengah jumper pun. Dengan beberapa lontaran bom tangan pada waktu ini oleh Brunei. Tapi Schwab akan habiskan Zico. Malah bagian hadapan. Tapi pada waktu ini kedudukan mereka telah pun dihidu dengan begitu tepat sekali. Tapi Kizo. Berapa pun yang dilakukan oleh beliau telah membuangkan diri. Tapi datang. Dua lagi pemain dan kemudian yang menabrak terus rata pasukan Malaysia 1 di tempat yang ke-13. GG. Tadi dah ada kedudukan prime, mereka dah ada dan cuba untuk berkongsi ilmu, tapi Yuhai dapat onda baiklah. Yuhai daripada tadi begitu mengganas, sekarang dapat pemain yang kedua. Yuhai mengganas mencari lagi. Tiga pemain dari Malaysia akan terjatuh. Dia dapat kedudukan pemain tersebut. Cantik rata tapi tekan daripada dua arah oleh pasukan dari Thailand ketika ini. Tetapi Yuhai tidak akan mengalah di sini. Akan berlaku sesuatu. Dan Thailand akan bertemu Thailand. Tapi tembakan secara rambat lepas ke bagian bawah. Tapi di Bentley dapatkan satu. Bukan di Bentley. Damrud sebenarnya Bin Torres di kawasan ini. Di Bentley, di kawasan yang lain. Malaysia pergi ke depan. Tapi Snap dimakan ini hidup pula. Tapi tembakan abang daripada Snap. Itulah dia. Rata. Ini satu-satu tempat yang terdekat yang boleh dilakukan. Yang boleh dituju oleh pasukan Malaysia 2 adalah kawasan kompon tersebut. Tapi net yang cantik sebenarnya. Malaysia, ya betul. Mereka sekarang ini akan pergi ke arah pasukan V62 mencari Porsche sedang bersembunyi di dalam kawasan asap tersebut. Porsche ditembak dari tuan rata. Damrud dan juga Snipes telah pun ada di hadapan. Bersama dengan Yuhai, tapi Damrud berjaya itu dijatuhkan terlebih dahulu. Cantik! Tapi Damrud dia dapat kerubai. Itu akan baik. Tetapi Malaysia 2, mereka boleh melakukan reset untuk kembali semula kepada tiga orang pemain. Yuhai akan kembali naik ke bagian hadapan. Molotov sebenarnya untuk mencari pemain daripada pasukan Indonesia 2. Tapi dapat Ryzen dijatuhkan. Yuhai menjatuhkan Ryzen, tapi Yuhai dijatuhkan kembali. Pergi ke hadapan walaupun bersorangan saja. Tapi itulah dia. Karena sekarang ini ada Luxy yang secara tiba-tiba akan datang. Dan waktu itu reset sukar untuk dilakukan oleh QB. Menyebabkan sekarang ini diganggu pula. Vicoy. Rimon juga dijatuhkan oleh Vicoy. So tembakan jarak jauh ataupun gangguan daripada Vietnam juga sedang berlangsung pada pasukan Filipina pada waktu ini. Stone! Lotoran yang cantik! Frankie pergi ke bagian depan. Mungkin dia boleh tahu, mungkin dia boleh dengar. Sebelah kanan dia tu ada Flukas tapi belum lagi tahu. Tembakan dilepaskan. Berjaya tu dapatkan satu. Dan dapatkan satu lagi pemain. Iaitu Flukas. Membawakan sekarang ini pasukan Malaysia 2. Bulatan yang ketujuh. Gila-gila lah Frankie. Habis tiga pemain yang berjaya untuk dijatuhkan oleh beliau. Tapi Newsy berbahaya juga pemain ini kerana mungkin dia akan dapatkan Frankie. Tapi Frankie akan pergi ke depan. Berjaya pula untuk Nuzi mendapatkan satu tersebut. Tapi Flex dia dah tahu depan ini. Dia dah akan tembak dengan Nice! Flex! Semuanya bom tangan sedang dilemparkan kepada Vicoy dan juga Lambor. Yang cantik sekali. Yup, berjaya untuk mendapatkan Vicoy di situ. Cuba untuk mendapatkan Lambor pula. Kalau dua-dua pemain V61 ini jatuh, maka ini adalah peluang terbaik untuk Malaysia mendapatkan Chicken Dinner selepas mereka berpecah dengan begitu besar. Dua orang masih lagi duduk di dalam kawasan Tan Mo dan dua orang berada di kawasan Tembo ini. Jumper pergi ke depan. Dan itulah dia satu timing yang begitu cantik sekali daripada Flex Hopi untuk menjatuhkan. Tapi malangnya dia jatuhkan jumper sekali dan rata secara langsung. Satu. Boleh ratakan pasukan musuh dan pada waktu ini ada gangguan terhadap pasukan Thailand 2. Kesempatan ini juga diambil oleh Damrud untuk menjatuhkan Flukas. Membuatkan sekarang ini Thailand 2 selepas tadi mereka cuba untuk melanggar kompon yang telah pun dipegang oleh pasukan Malaysia 2. Sekarang ini mereka mungkin akan hilang secara langsung dua orang pemain. Dan juga Vietnam 2, Jimena Porsche hampir-hampir terjatuh. Kedudukan beliau telah diketahui dan itulah dia satu lagi mata. AWM di dalam mana-mana tournament walaupun senjata-senjata hebat tapi kebanyakan pemain lebih gemar untuk mengguna DMR contohnya. Tapi QB cantik sekali lontaran molotov tersebut terbakar walaupun agak malang yang ada di dalam bumi PUBG Mobile ini. Tapi Yuhai kedudukan beliau telah pun terdedah. Got Tani dah tahu dah sekarang ini membuatkan Yuhai. Ya, first aid kit diguna pakai tapi bom tangan dilemparkan begitu tepat sekali. Tapi Yuhai lihatkanlah pergi ke depan tak berjaya untuk melakukan apa-apa. Bila jauh jumper pula dilihatkan itu bermakna 5 dan 6 akan diambil oleh